Cekal menempuh perjalanan beribu batu meninggalkan ibu bapa dan ahli keluarga demi mendalami ilmu Al-Quran. Itulah pengorbanan para pelajar tahfiz dari Vietnam dan Kemboja di Kuala Nerang, Kedah dalam usaha mengembangkan syiar Islam di negara mereka. Pelajar Kemboja dan 8 pelajar Vietnam berusia 15 tahun itu menuntut di Mahat Tahfiz Saidina Abu Bakar Pokok Macang. Meskipun berdepan kekangan di negara sendiri, mereka cukup bersyukur kerana berpeluang belajar di Malaysia secara percuma. Ada soal buku pelajar di sini. Di telefon kepada Mak D nak ambil anak di tingkat Malaysia mengaji. Lepas tu mak saya tanya saya, saya nak juga itu abang saya datang hantar saya datang sini. Susah ke macam mana? Susah. Sebab apa tu? Sebab di tempat lain lagi. Segala urusan pasport dan visa mereka ditanggung sepenuhnya pengurusan Mak Ahad. Selama saya di sini, jadi banyak pelajar-pelajar yang datang, banyakkannya golongan orang miskin di Kemboja, Vietnam. Mereka datang untuk belajar. Jadi mereka ini belajar tanpa apa, sebarang yuran dikenakan, dan semua makanan mereka dan yuran mereka semuanya ditanggung oleh madrasah. Jadi alhamdulillah berkat kerja agama ini, Al-Quran ini, dan Allah SWT memudahkan. Bagi menyelami sendiri kehidupan pelajar tahfiz berkenaan, ADUN Kuala Nerang, Datuk Badrul Hisham Hashim turut sama mengejutkan pelajar untuk bersahur. Segala juadah dimasak sendiri para pelajar. Selain Vietnam dan Kemboja, ia turut menempatkan pelajar dari Thailand selain pelajar tempatan yang keseluruhannya berjumlah 56 orang.